Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi dengan Lesti dan Bilar yang tentunya selalu menarik untuk dibicarakan dan dibahas. Kabar terbaru terupdate tentang mereka berdua menjelang hari ulang tahun Indosiar yang akan menyajikan mini series Leslar. Tentu kabar di malam minggu ini sangat menarik sekali, apalagi kejutan itu kian nyata terungkap. Spoiler mengenai perayaan hari ulang tahun Indosiar kian nampak nyata terpampang di depan kita. Begitu cute dan membuat baper tentunya. Ya, malam minggu ini ternyata kemesraan Lesti dan Bilar membuat kita semua bahagia tentunya. Apalagi saat begini mereka beradu pandang. Ya, tentu saja hal itulah yang menjadikan kita selalu menunggu kabar terbaru dari Lesti dan Bilar yang tentunya makin menawan. Apalagi teka-teki sop gurami yang selama ini disembunyikan akhirnya terkuak sudah. Ini berarti tabir yang selama ini disimpan rapat mulai diungkap, yakni kemesraan Lesti dan Bilar yang pada masa itu ternyata benar-benar sudah nyata hubungan spesial di antara mereka. Begitupun restu dari mama mertua, ibu Bilar maksudnya, ibu mertua dari Lesti tentunya guys. Sangat menarik. Lihatlah kemesraan si dedek dengan ibu Bilar, sungguh sesuit dan bikin kita kelepak-kelepak. Apalagi kemarin mereka masih proses syuting. Tentunya di hari ini, di malam ini, kemesraan itu akan kian nyata sempurna tentunya guys. Karena hal-hal yang kemarin tak nampak kemesraan di antara mereka di malam minggu ini kian nyata dan mempesona, menggetarkan jiwa tentunya. Ya, kemesraan Lesti dan Bilar yang hari demi hari kian membuat kita cute. Apalagi besok kita akan menyaksikan pementasan dari mereka berdua dalam rangka menyemarakkan, meramaikan acara spektakuler hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Tentunya kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi Lesti dan Bilar. Ya, karena esok begitu padat acara mereka, mulai dari tampil di Trans TV di acara OTW, kemudian mereka akan tampil langsung ke acara hari ulang tahun Indosiar. Tentunya vitalitas, nutrisi dan juga kegembiraan perlu ditingkatkan demi menunjang bagi mereka berdua aktivitas kesehariannya. Tentu bagi kita, penampilan mereka berdua juga akan meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pandemi sekarang ini yang dalam masa cobaan. Tentu saja itulah kabar terbaru terbaper di malam minggu hari ini. Jangan lupa untuk kalian yang tak mau ketinggalan kabar terbaru terbaper tentang Lesti dan Bilar di esok hari, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Itu saja, selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang teratur. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.